Mana kuda teh? Itu kuda. Iya bener. Wah, iguana. Wah, wah. Ada burung sama ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi dari kota teman-teman pulang kampung ke Jampang, dan hari ini saya sedang berada di saya lagi di jalan sambil istirahat teman-teman, dan Adi Batu pengen lihat kuda ya. Nah, di sana tuh ada katanya itu kuda, jadi nanti kita mau ke sana teman-teman. Masuk area parkir dulu. Itu kuda nih itu. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di Amador ya, yang berada di Pasir Salam Nyelindung teman-teman. Dan hari ini Adiba pengen, hari ini lagi-lagi pengen nyenengin anak dulu ya. Jadi kita pengen lihat kuda dan juga binatang-binatang yang lainnya di sini teman-teman. Dan ini suasananya benar-benar, ini panas tapi anginnya gede banget ya teman-teman. Dan di sini juga katanya sih banyak sekali ya makanan-makanan yang enak dipandang. Enak dipandang, enak dimakan ya. Insya Allah nanti kalau ketemu kita makan bareng ya di sini teman-teman. Yuk, kemana? Coba kita cari dulu. Mana kudana, Neng? Tuh, kudana tuh. Itu. Nah, itu dia, ternyata kudanya ada di tengah-tengah ya. Dan ini tuh benar-benar luas ya teman-teman. Aduh, pokoknya ini buat healing-healing di pagi hari ataupun sore hari ini cocok banget ini. Sayang saya datangnya agak-agak siangan nih, agak-agak panas teman-teman. Yuk, kita ke sini ya. Mana kuda teh? Itu kuda. Iya benar, ada kuda. Itu anaknya. Ada kuda ternyata. Wah. Wow. Teteh upami hoyong tumpah kuda di palih mana? Oh. Tapi beli kata ayahnya? Ayah. Banyak hatur nuhun. Wah, ini benar-benar ya view-nya. Mantap banget, teman-teman. Gimana? Gimana, seneng enggak? Ini juga banyak ini ya, banyak saung-saung ternyata teman-teman. Benar ini indah banget ya di sini. Kucu, ini WC ya sepertinya. Nah, ini ada kudanya teh ini teh. Neng. Ini juga ada banyak-banyak ini ya. Kecil lihat kelinci, banyak juga hewan-hewan. Neng, eta. Wow, kedua kelincinya ya. Dua kelinci. Iguana, awas. Iguana. Iguana. Wow. Ini juga ada ayam, ada burung, ayam burma, japati. Ningali bebek. Oh, ada ayam sedang bertelur ya. Bener ayamnya bertelur. Bebek teh, iya bebek nacu, iya bebek nak. Ubume bebek eta teh. Ini bebeknya di sini ya. Ini bebek. Wow. Bagi makan ya. Wek. Kumaha suara? Kitunya.
Sip. Ayo naik kuda Neng. Wah, dadah. Kita ikutin Adiba ya, takut jatuh sambil melihat pemandangan. Neng, hey Adibut, dadah, pegangan ya, pegangan. Ngadepin punggung, sekarang kita refreshing dulu. Setelah kita lelah bermain, kita mampir dulu ya. Kita coba cari makanan di sini, teman-teman. Makan lagi ataupun apa ya? Ini tempat makannya. Oh, ini pemandangannya. Wow. Ya. Kita lihat list menunya dulu ya, teman-teman. Nyanyi, ayo. Ayo duduklah, duduklah. Ayo Dida Icukna duduk. Ini anginnya seger banget. Neng duduk dulu Dida Neng. Menu-menunya kita lihat dulu, ini ada apa aja. Gimana, udah capek belum? Entos ada banyak-banyak tinggal, nak. Hei. Ini ada daftar menu-menunya ya. Hari ini setelah mengikuti Adiba lelompatan tadi tuh ke dia, kita makan heula. Sebelum pulang makan lagi. Nah, ini ada bakar pete, ini ada ikan asin, ini ada tempe ya. Dan tidak lupa ini ada sambalnya juga. Jangan lupa untuk baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biji kokot samangnya asin deui wae. Bisa orang Cina. Ini tuh bakar pete. Aku paman gak tahu kemana, kabur. Sambil ditemani angin-angin yang ngedilinding sekali. Kemana-mana jingga tidak angus sudah saya tamat.
Mohon itu. Di sini tuh anginnya gede banget. Sampai rambut AA juga acak-acakan. Saking gedenya ini tuh di ini ya di pasir. Tinggi banget. Kayak mau terbang nih anginnya. Ini tak ikan asin cepat. Kebosan satu. Mamulaya neng mamulawa. Mamulanya. Pada engkin di jalan. Kok satu lah capek. Wah. Tadi mama ini enggak berhenti main. Main terus. Anginnya gede banget. Alhamdulillah makannya sudah beres. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti perjalanan hari ini. Sangat terhibur sekali ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah perjalanan hari ini sudah beres ya teman-teman. Sekarang kita lanjut pulang ke rumah ya. Ini si kecil gak mau pulang. Ayo pengen main-main terus. Akhirnya kita paksa pulang ya. Sudah dulu dong.